Bahwa tiap manusia itu punya lima jari. Lima jari yang jadi pilar ini empat. Tidak bisa bersombong dengan yang lain. Penuduh kiai. Penunggul yang kaya dan siapa yang kuasa. Jari manis menarik. Sampai dagang bisa laris sebab ada daya tarik. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan. Jadi kalau dagang tanpa ada daya menarik, pasti pekir. Kepada Allah, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Qul ma 'indallahi khair min lahwi wa min tijarah. Wane wong kusuk ape dagang angel kowe kan. Ini Allah. Jadi apapun empat ini jari manis. Ini jari yang menjadi untuk pengabdi segala. Jadi amil. Jadi apapun perusahaan tanpa ada pengabdian tidak mungkin. Jadi empat. Tahu empat pilar. Coba empat jari ini semuanya bisa kepada ujung jari. Tapi kalau yang lain tidak bisa. Walau kiai ente jangan sombong. Bisanya hanya ke sini. Akan menghadap empat. Tidak mungkin kiai. Sama empat. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kalau orang tahu akan dirinya. Tahu di bekali jari. Dan ini harus kumpul. Empat pilar. Jadi tidak ada empat pilar, tidak mungkin. Oleh karena Nabi menyusun negara itu empat pilar. Satu nusa Arab, satu bangsa Arab. Jadi Arab keseluruhan. Jadi Nabi diberi kekuasaan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati. Menguasai seluruh Arab. Dari Tabuk ujung utara sampai Son'a ujung selatan. Dari Bahrain lautan Bahrain ujung barat, Teluk Persia ujung timur. Jadi harus tahu empat. Oleh karena itu bangsa Indonesia sekarang ini mau tidak mau, kalau benar-benar kau menjadi bangsa Indonesia, akan menjadi imam seluruh dunia ini.